Oke, kompresor 3 HP single pass. Ini kompresor terbaru dari Multipro. Kompresor listrik dengan silinder head 3 piston dan elektrik motornya single pass ya, atau 220 volt. Di sini motornya menggunakan 3,3 kW ya, atau 4 HP single pass ya. Gulungannya menggunakan tembaga ya. Oke, mari kita lihat berapa nilai kapasitor yang ada di kompresor listrik atau kompresor angin yang 3 HP single pass ya. Mari kita lihat nilai dari kapasitornya sebelum kita tes untuk pengisian dari kompresor listrik yang 3 HP single pass ya. Oke, saya baru buka untuk elektrik motornya atau dinamo dari kompresor. Ini menggunakan overload ya. Overload. Nah, untuk kapasitornya menggunakan 300 mikrofarad ya. Ini 300 mikrofarad 250 volt. Artinya ini kapasitor starting ya. Kapasitor starting dari dinamo kompresor ini. Sedangkan untuk kapasitor runningnya, di sini menggunakan 50 mikro ya. Ini 50 mikro 450 volt ya. Jadi nilai kapasitornya saya sebutkan kembali. Kapasitor runningnya menggunakan 50 mikro 450 volt. Sedangkan startingnya menggunakan 300 mikro 250 volt ya. Jadi itu kapasitor starting dan kapasitor running yang ada di kompresor listrik 3 HP single pass ya. Ini untuk penyambungan listriknya single pass atau 220 volt. Nah, bagaimana kecepatan pengisian dari kompresor listrik ini? Mari kita lihat ya, untuk pengisiannya di kompresor listrik 3 HP single pass yang multipro ya. Jadi sangat cepat ya pengisiannya karena RPM dari motornya RPM-nya menggunakan 2850 ya RPM ya. Dengan motor 4 HP 3,3 kW ya. Jadi pengisiannya sangat cepat. Ini menggunakan 3 silinder ya, sehingga pengisiannya lebih cepat.
ada 1, 2, 3 ya. Jadi ini kelebihan dari kompresor angin atau kompresor listrik multipro yang 3 HP single phase ya. Dengan tekanan angin atau pressure-nya di 8 bar ya. Untuk dinamo kompresornya menggunakan dinamo kompresor dengan gulungan tembaga 100% ya. Dan bisa running di tegangan rendah di 180 volt ya. Oke, kompresor 3 HP single pass. Ini kompresor terbaru dari Multipro. Kompresor listrik dengan silinder head 3 piston dan elektrik motornya single pass ya, atau 220 volt. Di sini motornya menggunakan 3,3 kW ya, atau 4 HP single pass ya. Gulungannya menggunakan tembaga ya. Oke, mari kita lihat berapa nilai kapasitor yang ada di kompresor listrik atau kompresor angin yang 3 HP single pass ya. Mari kita lihat nilai dari kapasitornya sebelum kita tes untuk pengisian dari kompresor listrik yang 3 HP single pass ya. Oke, saya sudah buka untuk elektrik motornya atau dinamo dari kompresor. Ini menggunakan overload ya. Overload. Nah, untuk kapasitornya menggunakan 300 mikrofarad ya. Ini 300 mikrofarad 250 volt. Artinya ini kapasitor starting ya. Kapasitor starting dari dinamo kompresor ini. Sedangkan untuk kapasitor running-nya di sini menggunakan 50 mikro ya. Ini 50 mikro 450 volt ya. Jadi nilai kapasitornya saya sebutkan kembali. Kapasitor runningnya menggunakan 50 mikro 450 volt. Sedangkan startingnya menggunakan 300 mikro 250 volt ya. Jadi itu kapasitor starting dan kapasitor running yang ada di kompresor listrik 3 HP single pass ya. Ini untuk penyambungan listriknya single pass atau 220 volt. Nah, bagaimana kecepatan pengisian dari kompresor listrik ini?
Mari kita lihat ya, untuk pengisiannya di kompresor listrik 3 HP single pass yang multi pro ya. Jadi sangat cepat ya pengisiannya, karena RPM dari motornya, RPM-nya menggunakan 2850 ya RPM ya, dengan motor 4 HP 3,3 kW ya. Jadi pengisiannya sangat cepat. Ini menggunakan 3 silinder ya, sehingga pengisiannya lebih cepat. Ada 1, 2, 3 ya. Jadi ini kelebihan dari kompresor angin atau kompresor listrik multi pro yang 3 HP single pass ya. Dengan tekanan angin atau pressure-nya di 8 bar ya. Untuk dinamo kompresornya menggunakan dinamo kompresor dengan gulungan tembaga 100% ya. Dan bisa running di tegangan rendah di 180 volt ya.